Healer, jumpa lagi bersama saya yang pastinya hanya di Jaya Airival Kediri, Jawa Timur. Untuk Sobat Bedealer dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan mengulas seputar senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 AK16 hitam biru plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Selain memiliki popor yang sangat menarik dan nyaman, senapan angin ini sangat cocok bagi sobat bedealer yang ingin berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, dan sebagainya. Nah, bagi kalian sobat bedealer yang ingin request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Lalu jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airival Kediri, Jawa Timur. Nah, senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dengan ketebalan 9 mm dan terbuat dari baja yang memiliki 9 alur dalam larasnya. Lalu untuk jangkauannya mencapai 50 sampai 70 meter. Untuk tabungnya sendiri memiliki diameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm dari bahan kuningan. Lalu senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung. Nah, manometer ini berada di bawah popor sini ya teman-teman. Lanjut untuk tabung ini menggunakan sistem gejluk manual atau pompa PCP dengan tekanan angin mencapai 2500 PSI. Senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Untuk keakuratannya mencapai 20 sampai 30 meter. Untuk grendel senapan angin ini sendiri terbuat dari bahan baja pilihan dengan 5 tarikan. Oke, lanjut untuk bagian picu atau triggernya terbuat dari besi pilihan. Lalu untuk bagian popornya terbuat dari kayu mahoni yang memiliki tekstur lembut, kuat, serta kokoh. Popor senapan angin ini memang dirancang khusus untuk berburu dan kenyamanan dalam menembak, serta sudah dilengkapi dengan penyangga bahu di bagian belakang popor. Nah, di sini ya teman-teman. Untuk keseluruhan panjang dari senapan ini adalah 110 cm dan untuk beratnya tanpa aksesoris mencapai 3,4 sampai 4 kg. Nah, sobat bediler, untuk harga dari senapan gejluk DWP Fusion 2560 hitam biru plus manometer ini dibanderol dengan harga Rp2.100.000. Dengan harga segitu, kalian sudah mendapatkan bonus kelengkapan berupa mimis tester, peredam suara, lalu tali sadang dan juga STKS. Nah, ini ya. Oh ya sobat bediler, harga ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya. Ayo sobat bediler, buruan bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan gejluk DWP Fusion 2560 hitam biru dan harga full setnya bisa langsung klik di link yang ada di description box ya. Oke, segitu dulu ulasan dari saya untuk senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 hitam biru plus manometer. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi ter-up-to-date seputar senapan angin dari Jaya Airival. Nah, saya pamit undur diri ya. Sekian dari saya dan salam bediler.